Assalamualaikum dan selamat pagi. Aku baru sampai di kampung lah, di Kedah. So, di kawasan Gunung Kriang. Hari ini aku cadang nak apa? Serkap ikan. So, nak ikut traktor yang sedang membajak sawah. Kalau nak serkap ikan dengan mengikuti traktor yang membajak sawah ni, kena cari lokasi yang sesuai lah. Kalau di sekitar sawah padi berdekatan dengan Gunung Kriang ni memang banyak lah kalau sampai pada musimnya. Jadi aku kena round dulu lah mencari lokasi yang ada traktor. So kalau jumpa je terus serbu lah, serbu terus rekatkan. Dia orang tak kisah siapa pun, dia tak kisah, dia bagi je. Aku ternampak apa pemandangan yang cantik lah. So kaedah mengairi terusan yang terdapat di negeri Kedah lah. Jadi daripada sungai yang besar, dia alirkan air ke terusan-terusan yang kecil lah. So air daripada terusan tu akan masuk ke dalam sawah padi lah untuk memudahkan aktiviti membajak sawah dilakukan. Jadi ni matilah pemandangan indah ni. Susah nak jumpa dekat tempat lain ni. Maksudnya di Kedah dia ada. So sementara nak jumpa dengan lokasi traktor sedang di sawah, so semua boleh nikmati dulu lah video ni. Yahoo, dah jumpa dah tempat yang sesuai untuk nak pergi apa serkap ikan. Cantik. Tu nampak. Angkat, angkat, tunjuk, tunjuk. Oh.
Tu depan nak nampak. Depan ada lagi, depan. Tu depan. Angkat lah, tunjuk kalau dapat. Takkan tak dapat. Ha, tak dapat. Semua ikan puyuh je lah. Mana ada orang dua ikan. Mana banyak. Mana ambil gambar ni. Nak tunjuk kat orang Kuala Lumpur. Oi, boleh tahan ah. Oi, tak kita lepas. Okey, okey, okey. Puyuh lah. Puyuh. So, kita teruskan dengan proses untuk menyiang ikan sebelum digoreng. Terbaik